Semoga nggak mules. Selamat makan, Jarum. Anda hati-hati kalau jalan. Bu Ayunda! Ibu-ibu nggak tahu kalau Misalma itu adalah mantan napi. Saya adalah istri dari laki-laki yang sudah dibunuh oleh Misalma. Kamu nggak apa-apa? Ah, gak apa-apa. Kok kamu gak apa-apa? Sepertinya keributan kemarin belum cukup ya. Kok? Kaki kamu gak kenapa-kenapa? Biar aku jelasin apa yang terjadi. Mas Philip! Ini gak apa-apa! Mau kalian lanjutkan di sini? Mas Philip, jangan marah dulu, Mas. Mas, kamu kenapa? Dan tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Luka Cinta pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Dan kalian bisa lihat ya, di sini Salma itu mau menyelamatkan Ayunda yang hampir saja ditabrak sama mobil. Tetapi kalian bisa lihat ya, Salma tuh malah terjatuh dan tentu saja Argo pun jadi khawatir. Argo pun langsung berlari menghampiri Salma, tetapi malah Argo tertabrak motor. Ya, kakinya terlindas roda motor, pastinya sakit banget. Dan ketika mereka lagi bersama-sama seperti itu, tiba-tiba William datang. Dan tentu saja William sangat marah ya melihat mereka bertiga lagi-lagi bersama-sama. Dan tentu saja William itu gak bisa menahan emosinya, dia tuh marah banget, dia pun langsung menggeret Salma pulang ke rumah, bahkan William pun langsung membawa Salma ke kamar mandi. Bahkan di sini Salma itu gak diberikan waktu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah kelanjutan Luka Cinta? Simak kelanjutannya bersama dengan Sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan bye-bye.